Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Kajian nahwu menggunakan An-Nazmul Imrati, kita memasuki babula al-amilati amala inna. Oke, ya semua. Aihada tegese utaiki iku babula bab nerangakela al-amilati kang bisa ngamal amala inna kelawan kaya amale inna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukmula ka hukmi inna fil amal fasib biha munakaram biha tasar mudhafanau musyabihal mudhafi kalahula mahadirin mukafi. Lakin idza takarrarat ajraitaha kadzaka fil i'mali aw alghaitaha. Wa inda ifrad ismiha alzamil bina. Murakiban awraf'ahu munawwana. Kala akhun wala abun wansib aba aidun wa in tarfa' akhun la tansiba. Wahaitsu 'arraftasmaha aw fusila farfa' wa nawwin waltazim tikrarala. Kala 'aliyyun hadirun wala 'umar wala lana 'abdun wala ma yuddakhar. Iqra'u marratan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukmu laka hukmi inna fil amal fansib biha munakaram biha tasal mudhafanau musyabihal mudhafi hadirin mukafi. La takarrarat ajraitaha kadzaka fil mali aw alghaitaha wa inda ifrad ismiha alzamil bina aw raf'ahu munawwana. Kala akhun wala abun wansib aba aidan wa in tarfa akhun la tansiba. Wahaitsu 'arraftasmaha aw fusila farfa' wa nawwin waltazim tikrarala. Kala 'aliyyun hadirun wala 'umar wala lana 'abdun wala ma yuddakhar. Wa hukmula utawi hukumela iku ka hukmi inna kaya dene hukume inna fil amali ing dalem amale. Apa amale inna? Tansibul isma
wa tarfa'ul khabar. Tapi untuk bisa beramal lah seperti inna itu, ternyata harus memenuhi persyaratan. Fansip mongko nasobno sopo siro biha kelawan la munakkaron isim sing nakira. Siji syarate isime nakira sing ben la iso berlaku seperti in inna. Itasola kang nempel apa munakkar biha kelawan la. Syarat kedua kudu nempel. Jadi pesono dua syarat nggih. Isim nakira tur nempel. Syarat berikutnya syarat itu oke men. Mudhofan hale dimudhofake. Isim nakirah tadi harus dimudhofkan. Au musyabihal mudhofi utawa nyurupani mudhof. Kala hula mahadirin kirafal la hula mahadirin mukafi. La hula mahadirin ora ono budake budak lanange wong sing hadir iku mukafiun. Memadai atau menyerupani ya kena. Sing madani rano sing nyerupani sing memadai so. Jadi untuk bisa beramal ternyata harus menetapi tiga syarat. Isimnya lah harus nakirah, isimnya lah harus nempel dengan lahnya, artinya tidak boleh dipisah. Nomor tiga harus mudhof atau syibhul mudhof. Ya mudhof atau syibhul mudhof. Syaratnya cek akeh men. Lah ta'malu amala inna wujuban. Syaratnya ternyata papat malah. Harus beramal seperti inna secara wajib. Syaratnya satu harus apa? Ismuha isimnya lah nakirah. Dua mutasil, isimnya itu harus mutasil bila jejeran karola. Yang ketiga harus mudhof atau syibhul mudhof. Lah nomor empat ada mutikrar atau takrar, tidak diulangi. Fa'idha takrarat
kalau diulang-ulang, wal amal wal ilgha jaizani, boleh keduanya. Sekarang ini iswa nakirah dan seluruhnya ini la tilmi rama ahadin, orang no santri mutakabbirun, tidak ada murid pondok kok sombong. Contoh lagi, la hasanan khuluquhu, ya isun putus asa, tidak boleh itu putus asa. Sebaiknya apa? Daripada putus asa, lebih baik sambung asa, ya lah. Karena putus asa itu dengan sambung asa. Maka la tilmi la ma'hadin mutakabbirun, la hasanan khuluquhu, ya isun la beramal seperti inna wujuban, wajib. Kalau tidak begitu salah. Sudah ketiga, berarti empat persyaratan sudah terpenuhi semua. Sekarang yang boleh wajah dua, kalau lahnya berulang-ulang, fal amal wal ilgha, amal itu lahnya di ngamal ke kaya inna, ilgha itu dimubazirkan lahnya, tidak beramal. Iku jaizan, dua-duanya boleh. Misalnya kamu mengatakan la tilmiza ma'hadin wala tilmiza madrasatin mutakabbirani, misalnya sombong karone ra kena. Terus boleh, karena boleh baca dua, la tilmizu, karena lane ilgha berarti rafa, la tilmizu ma'hadin wala tilmizatu, tilmizatu orang-orang latil mizu aja, latil mizu madrasatin pada karo dhuwur.
Jadi boleh latil mila ma'hadin walatil mila madrasatin mutakambiron, boleh juga latil mizu ma'hadin walatil mizu madrasatin mutakambironi. Nah kenapa? Karena ada lanya takrar, pengulangan. Mengsyaratnya tidak takrar untuk wajib. Kalau takrar tidak wajib, boleh lambuk ngamal ke boleh, lambuk elgok ke nge boleh. Persyaratan itu harus terpenuhi dulu, ngoten ya. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inda ifradismihal zamil bina murakiban awrafahu munawwana kala akhun wala abun wansib aba aidun wa in tarfa akhon la tansiba Bismillahirrahmanirrahim. Wa inda ifradismiha lan nalika mufratake isimela. Isimela dimufratake artinya ora mudhaf, ora syibhil mudhaf. Ilzam netepono sapa sira albinaa ing mabni murakiban hale nyusun kaya terkib adat. Murakiban hale nyusun kaya terkib adat. Auraf ahu utong rafa'ake ismiha munawwanan hale ditanwinake. Munawwanan hale ditanwinake. Kala akhun kaya lafal la akhun wala abun.
wansip lan nasobno sapa sira aban ing aban aidon kelawan meneh. Jadi misalnya la akho wala aban, tapi dengan catatan wa intarfa lalamun wis kadung rafake sapa sira akhon ing lafal akhon sing ngarepan mau dadilah akhun latan siba aja nasobke sapa sira ing aban dadilah akhun wala aban mboten kenging. Nggih. Maksudnya pripun? Niki sak janjane terkait dengan tujuan la allati linafil jinsi, saya ora dijelaske. Ketika isimnya la berupa isim nakirah tapi tidak mudhof, tidak sibul mudhof. Nih. Kamu ingin mengatakan misalnya la rajula fil hujrati, tidak ada seorang laki-laki pun di kamar misalnya. La rajula fil hujrati. Tidak ada seorang laki-laki pun jenis laki-laki fil hujrati iku ana ing dalam jerone kamar. Bedane apa hujrah karo hurfa? Nak fil hurfati iku kamar lantai dua ke atas. Lantai atas tuh hurfa. Nak hujrah lantai bawah. Ini sebetulnya untuk linafil jinsi. Saya ngora diterangke. Ini mabni rajula itu. Yang dinafikan tidak satu orang. La rajula aja mbok maknani ora ana wong lanang siji aja ngono. La rajula ora ana jenise wong lanang. Nah orang-orang jenis itu berarti keseluruhan, tidak peduli satu atau seribu, enggak ada. Fil hujrati yang dalam kamar, maka tidak boleh kamu istidroki nganggo bal rojulan, misalnya salah. Tapi nak dua ada, enggak bisa, karena lanyala linafil jinsi rodangel, okay. Dan di sini tidak diterangkan. Dan yang soalnya mabni itu tadi murakab itu linafil jinsi. Okay. La rajula fil hujrati. La rajula fil ghurfati. Nah ghurfah piye? Kamar bagian dhuwur. Lantai dua ke atas tuh hurfa. Nak hujrah lantai bawah, kamar lantai bawah itu hujrah. Nak lantai atas hurfa. Kan auraf ahu utawa ngrafakno sira ing ismiha munawwanan hale ditanwini, tapi dikei contoh takrar lane. Kala akhun wala abun kena. Jadi kalau lanya mukarara sak janjane kena kabeh, mase ora mukarara ya kena, tapi
nak kena iku engko dadi lara julun pidari kuwi lane ora linah kil jinsi iki kedokan beda iki. Payah. Ya wis ya wis mesuk wae tok api ae dijelasno sing rada. Cetok. Kala akhun wala abun. Kala fala akhun wala abun. Nak lanya diulang seolah begitu di sini boleh. Wong tidak diulang aja la rodulun fil khudrati boleh. Tapi artinya beda. Nak la rodula fil khurfati jenisnya wong lanang belas gak ono. Satu maupun berapa ndak ada. Tapi kalau la rodulun fil khudrati atau fil khurfati rodulun ay rodulun wahidun. Ora ana utawi lanang siji. Dadi umpama keibal la rajulun fil hujrati bal rajulan boleh. Dadi tong mriki dienggo apa boleh boleh la akhun wala abun, la akha wala abun boleh. Tapi tidak boleh la akhun wala aban, ngoten. Wa intarfa akhun la tansibah sampun. Wa haitsu arafta. Nah, saiki pembahasan sing lamun isim lam makrifah pripun? Ing dalam sekirane makrifatake sapa sira ismaha ing isim la au fusila utawa dipisah apa ismu ismuha mau terpisah dengan lanya farfa mongko ngrafakno sapa sira wanawin wanawin lan tanwinono sira wal tazim lan netepono sapa sira takraro la ing pengulangan la contohnya ini la had kala aliyun hadirun wala umar lane mulgho soale aliyun dadi apa mubtada umar hadirun dadi khobar la aliyun ora ana utawi ali iku hadirun hadir wala umaru ai hadirun wala lana lan ora ana iku kedhewe kita nah ini antara la dan abdun dipisah ya lane mulgho ora beramal balalana lan ora ana iki kedue kita abdun utai seorang hamba wala malan ora barang yudakhoru kang disimpen napa ma dadi nak kapan isime la tidak memenuhi syarat tersebut ini kan syarat ngira tidak seperti itu ya lanya tidak beramal gampang toh nak syaratnya terpenuhi lanya beramal seperti itu. Kalau tidak terpenuhi ya tidak beramal, wis ngoten mawon. Masuk kita di babun nida. Bagaimana kalau memanggil? Bismillahirrahmanirrahim. Babun nidai. Ai hadza tekesutaiki kubab nerangake memanggil. Yang dipanggil namanya al-munada. Alat untuk memanggil namanya harfun nida. Huruf untuk memanggil. Beberapa huruf ya hurufun nida. Khamsun tunada wa ya mufradun alam wa mufradun munakkarun qasdan yu'am wa mufradun munakkarun siwahu kadzal mudhafu walladzi buhahu fal awwalani fihi mal bina lazim ala alladzi fi raf'i kullin qad ulim min ghairi tanwinin ala al itlaqi wa nasbu fi salasadil bawaqi kaya aliyu ya gulamu bintolak intolik niru kaya aliyu ya gulamu bintolik
ya ghafilan an dzikri rabbihi afiq ya kashifal bal wa ya ahlasana wa ya latifan bil ibadil tufina. Iqra Umar Rotan. Bismillahirrahmanirrahim. Khamsun tunada wa ya mufradun alam wa mufradun munakkarun qasdayu am wa mufradun munakkarun siwahu kadzal mudhafu walladzi dhahahu fal awwalani fi mal bina lazim alalladzi fi rafi kullin qad ulim min ghairi tanwinin alal itlaqi wan nasbu fi salasatil bawaqi kaya aliyu ya ghulamu bin taliq ya ghafilan an zikri rabbihi afiq ya kashifal balwa wa ya ahlasana wa ya latifan bil ibadil tufbina. Khamsun utawi lima jenis katakan iku tunada diundang apa khamsun, ada lima jenis munada. Munada itu yang dipanggil, nida panggilan. Wahya utai khamsun iku mufradun alamun, munada mufrad alam. Wa mufradun munakkarun lan munada mufrad nakirah yu'am kang dituju apa munakkar mau qasdan kelawan nuju tenan. Yang kedua adalah munada nakirah maqsudah. Wa mufradun munakkarun siwahu lan munada mufrad nakirah ghairu maqsudah, selain qasdan, berarti ghairu maqsudah. Kaza iku kaya dene mengkono munakkarun siwahu al-mudhafu utawi munada mudhaf walladzi lan munada dhoha kang madani apa alladzi hu ing al-mudhaf, yang berarti munada syibhul mudhaf. Fal awwalani mongko utai karun dua yang pertama adalah mufrad alam dan nakirah maqsudah. Iku lazima wajib apa? Iku albina utai mabne'ake iku lazima wajib apa albina fihima indal al-awwalan. Dua yang pertama wajib dimabnikan alama yurfa'uhi. Dimabnikan sesuai bentuk rafaknya. Alalladzi ing atase tondo firaf ikullin ing dalam rafa'i masing-masing qad ulima kang wis dikawruhi. Qad ulima kang wis dikawruhi apa raf ikullin. Min ghairi tanwinin saking tanpa tanwin. Alal itlaqi ngatasin mutlak. Wa nasbu utawi nasopake munada iku fisala satil bawaki ing dalam telu singkeri. Telu singkeri yukwi munada nakirah ghairu maqsudah. Kedua munada mudhaf,
Ketiga, munada syibhul mudhaf. Tiga itu nanti harus dibaca nasab. Contoh sekarang. Yang pertama yaitu contoh untuk munada mufrad alam. Ya Aliyu, ini contoh untuk munada mufrad alam. Hei Ali, kenapa disebut munada mufrad? Karena tidak mudhof, tidak syibhul mudhof. Kenapa alam? Ya dia nama orang kok. Itu nama ya alam lah. Jadi kenapa Aliyu disebut munada mufrad alam? Munada karena dia dipanggil ya Ali. Mufrad karena tidak mudhof, tidak syibhul mudhof. Alam karena dia nama. Maka Aliyu adalah munada mufrad alam. Jenis pertama. Dan ya Aliyu itu harus mabni. Ya Aliyu dan tanpa tanwin. Terus ya hulamu, hei anak laki-laki kecil, hulam. Hulam itu bisa untuk anak-anak laki kecil, itu aslinya. Tapi juga digunakan untuk budak. Budak itu senajan wis gede tetap dipanggil ya hulam. Hei nak, itu bagian dari pri kemanusiaan. Budak pun tidak dipanggil budak di dalam Islam, ya hulam. Hei nak, gitulah. Jadi manusiawi. Intolik budala siro. Ayo budal yuk berangkat yuk. Bi kelawan ingsun. Ayo berangkat yuk. Ya gulam. Intolik bi. Bi ini di ngatep ini kena. Bintolik. Untuk intolik bi. Hei nak. Yuk. Budal. Yuk berangkat yuk. Ya gulamu bintolik. Karena ada kata-kata intolik bi, itu berarti hulam yang dipanggil untuk diajak berangkat bersama itu hulam tertentu apa semua hulam? Tentu yang diajak hulam tertentu. Hulam itu isim nakirah. Maka disebut munada nakirah. Maksudah dituju karena tertentu. Ya hulam yang dikehendaki oleh si pembicara untuk diajak lunga bareng-bareng. Jadi tertentu lah ya. Meskipun nakira tapi dengan adanya kalimat intalik bi atau bintalik itu menjadi tertentu. Karena yang diajak lunga kan mesti orang sembarangan. Mesti orang yang sudah di, tadi dijanjikan sak durunge arep diajak lunga misalnya. Hulam itu disebut munada nakirah maksudah. Karena tertentu yang diajak itu. Gejalanya atau tanda-tanda tertentu adanya intolik bi itu. Munada nakirah maksudah itu dimabnikan seperti halnya aliyu munada mufrad alam. Ya hanya dua itu tok yang dimabnikan. Mufrad alam dan nakirah maksudah. Bon. Tadi dikatakan yang dua pertama itu mabni ala mabni al-dhamm atau ala ma yurfa'u bihi dimabnikan. Kalau yang tiga berikutnya tadi gimana? Yang tiga berikutnya yang tersisa adalah apa? Nakirah ghairu maqsudah, munada mudhaf dan munada syibhul mudhaf. Tiga-tiganya ini tadi dikatakan dibaca nasab. Terus contohnya pundi? Ya.
Contohnya untuk nakirah yang ghairu maksudah yang gawe dhewe. Seperti seorang buta. Seorang buta dia terjatuh. Ya. Wis buta numpak becak ngejak anake wedok ayu terjatuh. Grebyak. Sing perlu dibantu yang mana? Kurang ajar. Sing wis buta, wedok tua, wis buta, tiba numpak grip becak tiba. Dia sing rekoso. Anake wedok ayu ya paling tatu sithik ngono beset sithik. Sungguh diributi dibelani. Sing ditulungi anake sing wedok sing ayu. Iku jenenge santri cerdas. Tapi kurang ajur. Saking kecerdasan niki. Mbok tulung-tulung ora diurusi. Sing diurusi anake wedok sing ayu. Sing ora patek tatu, sing mbok tatu pirang-pirang. Lah iki mau sing wuto terus gembor. Minta tolong. Nggih, minta tolong. Ya rajulan, ora kena ya rajulu. Wong dia kan manggil siapa saja, tidak tertentu. Ya rajulan, khul biyadi. Khul biyadi itu peganglah tanganku, itu kok bukan tangannya suruh megang, maksudnya apa? Tolonglah aku. Kalau seperti ya Rabbi khul biyadi, Tuhanku tolonglah daku. Khul biyadi itu ungkapan. Bukan untuk tanganku dicekel Gusti Allah, maksudnya ditolong. Ada letter banget ya. Yeah. Mula ya Rabbi khul biyadi. Iku terjemahannya aja terus wahai Tuhanku peganglah tanganku, tapi terjemahannya ada oh Tuhan tolonglah, oh Tuhan ngene. Masih ileng lagu kuwi. Sudah lali ya. Sopo dise? Arabik ya. Arabik oh Tuhan tolonglah, oh Tuhan. Ini terjemahan bebasnya ngono. Oh Tuhan, peganglah tanganku. Oh Tuhan, tolonglah, oh Tuhan. Terus piye terusane? Ana sing siapa? Apa? Ya, lalinan ya. Jadi lah nak umpamane wonge melek terus karo ngawi ngene. Weruh untuk laki-laki tertentu. Ya rajulu wajah ya rajulan. Ya rajulu. Khul biyadi. Unsurni, saidni. Tolonglah aku. Tidak ya rajulan, salah. Karena tertentu dia melek weruh wonge ngene. Sengora tertentu ketika seperti orang buta tadi. Dia tidak melihat siapa, pokoknya sembarangan sepoko itu lho ngaku. Abidin ya kena. Faisal ya oke. Okay. Yeah. Ya, yang lain siapa? Kalau Huda masih 7 ta. Oh, sunat pe durung kok macam-macam. Huda dereng sunat 7 tahun kas. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten ceritane. Aduh, terus ndi wae. Terus contohnya sekarang untuk yang tadi munada yang apa? Munada yang nakirah ghairu maksudah sudah jelas. Sekarang munada yang mudhaf. Ya kasyifal balwa.
Ya Rasulullah. Rasul diidopakan ning Abdul Jalalah Allah. Aja ya Rasulullah. Desit tenan kuwi. Ora kotak mondok nang anake ya. Mocane pripun? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, karena Rasul diidhofahkan kepada Allah Alhamdulillah Jalala. Ya Habiballah, karena dipanggil munada, dia mudhof, dia nasab. Ya Kashifal Balwa, wahai zat yang menghilangkan cobaan berat ini. Semoga kau hilangkan. Ya Kashifal Balwa. Wa ya ahla sana. Wahai orang yang patut dipuji. Karena orangnya suka berjuang dan sebagainya. Itu ahla dimudhofkan pada atsana. Kashif dimudhofkan pada al-balwa. Berarti apa? Munadamu mudo. Maca nasab ora kena ya Kashiful Balwa, ya Rasulullah. Ora kena kudune ya Rasulullah. Ya lah, sekarang contoh untuk Syibhul Mudhaf. Syibhul Mudhaf kuwi dia tidak dimudhofkan, tetapi dia beramal pada lafal sesudahnya. Seperti halnya ya latifan bil ibad. Latifan beramal kepada lafal al ibad lewat perantaraan ba. Seperti jalastu alal kursiyi. Al kursiyi itu beramal jalasa beramal pada Al-Kursi tetapi lewat huruf jar ala. Maka ya latifam bil ibad disebut munada syibhul mudhaf. Orang mudhaf karena latifan tidak diidhofahkan kepada al-ibad tetapi beramal kepada lafal al-ibad lewat atau sarana ba huruf jar. Ya latifam bil ibad. Yang di atas sama. Ya ghafilan an zikri rabbih. Wahai orang yang lengah dari mengingat Tuhannya. Lupa mengingat Tuhannya. Ghafilan tidak diidhofahkan pada zikri. Tetapi dia beramal kepada lafal zikri menggunakan sarana an. Berarti ghafilan termasuk contoh munada syibhul mudhaf. Ya ghafilan an zikri rabbih itu termasuk munada syibhul mudhaf. Senajan dengan keterangan ngandap iku klebu munadzan apa? Nakirah ghairu maqsudah. Tapi niku nakir bukan nakirah ghairu maqsudah. Niku munada syibhul mudhaf. Aja ngandel. Ngandel kaya isin bagus sih. Pokoknya. Is niku mawan. Jadi nak ditakoki. Ya ghafilan an zikri rabbih. Afiq, sadarlah. Hei orang yang lengah, lupa dari mengingat Tuhannya, segera sadarlah. Ghafilan di situ bukan nakirah ghairu maqsudah, tetapi munada syibhul mudhaf. Karena ghafilan itu beramal pada zikri lewat an huruf jar. Sebagaimana ya latifam bil ibad itu munada syibhul mudhaf.
kultuh. Kasihanilah bina dengan kami. Tuhanku, Zat yang Maha Mengasihi, kasihanilah daku. Enak ya. Ngaji dilakokno. Walhamdulillahirabbil alamin.